Saudara, seorang kakek berusia 65 tahun di Kota Bengkulu membutuhkan uluran tangan dermawan. Sudah 8 bulan kakek hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur akibat penyakit yang dideritanya. Berikut tayangannya untuk Anda. Ridwan Latif, kakek berusia 65 tahun, warga Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Saat ini membutuhkan uluran tangan para dermawan akibat tidak bisa mencari nafkah dan hanya bisa terbaring lemah di tempat tidurnya. Kondisi kakek Ridwan sangat memprihatinkan. Dengan kedua kaki yang sudah membengkak dan mulai menimbulkan bau yang tidak sedap akibat penyakit diabetes yang dideritanya sejak lama. Sebelumnya penyakit diabetes kakek Ridwan tidak separah ini. Kakek Ridwan merawatnya dengan baik. Bahkan, dalam kesehariannya sang kakek berjualan asongan dengan menggunakan sepeda. Kondisi ini diperparah saat kakek Ridwan menjadi korban tabrak lari sepeda motor pada bulan Juli 2021 yang lalu, yang mengakibatkan patah tulang panggul. Sejak itulah, kakek Ridwan hanya bisa terbaring di tempat tidurnya, sambil merintih menahan sakit. Keponakan kakek Ridwan, Sherly, mengungkap, tindakan operasi tidak bisa dilakukan saat itu, lantaran usia kakek Ridwan yang rentah, ditambah lagi terlambat dibawa ke rumah sakit. Karenanya, kakek Ridwan hanya dirawat secara mandiri oleh adik perempuan dan keponakannya. Ketemu sama perawat tadi itu, ketemu, Mbak. Karena saling ngomong kan, ini kayak gimana bapaknya, katanya kan. Jadi yang teman saya cari perawat yang mau membersihkan kaki Bapak Ridwan. Baru hari ini dapat, baru tadi dibersihkan. Tadi langsung, Mbak. Hari langsung. Senin pulang lagi membersihkan. Itu sekali membersihkan berapa, Mbak? 350. Dan keadaan pas dibersihkan tadi itu gimana? Keadaan luka itu Bapak? Itu berulat, Mbak. Busuk, ulat, busuk, ulat. Berulat, terus banyak air-airnya. Banyak sekurang cairan. Belum lama ini kakek Ridwan sempat dibawa ke Rumah Sakit Harapan dan Doa pada Selasa kemarin lantaran kakek merintih kesakitan. Namun pihak rumah sakit merujuk ke Rumah Sakit M. Yunus dengan alasan rumah sakit tidak memiliki alat yang dibutuhkan. Saat di Rumah Sakit M. Yunus, Poli Tulang menyarankan kakek Ridwan ditangani di rumah sakit yang ada di Palembang. Sherly menyebut, kaki kakek Ridwan terancam diamputasi. Minta dilakukan kami, bantuan kami. Kami telah, dan keadaan kami kadang-kadang kaya, kadang-kadang kecelakaan. Itulah minta kek ditumpak itu. Jadi dia telah, kami minta doakan aja lah. Kepada Allah, supaya cepat-cepat sembuh. Saat ini kakek Ridwan membutuhkan uluran tangan untuk membantu biaya perawatan kakinya, yang mana harus dibersihkan 2 hari sekali dengan memakan biaya Rp350.000. Belum lagi ditambah untuk perawatan lainnya. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.